Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa FB dan juga para teman-teman Akang Gulamsah, pagi ini kita sedang berada di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tapak tilas Nabi Adam dan Ibunda Hawa yang 200 tahun berpisah. Nabi Adam ada di Jeddah, Nabi Bunda Hawa, Nabi Adam ada di India, Bunda Hawa ada di Jeddah, dan berpisah selama 200 tahun dan sekarang bertemu di Jabal Rahmah. Sekarang kami mengunjungi tapak tilasnya Nabi Allah Adam dan Bunda Hawa karena keikhlasannya, dan akhirnya Allah pertemukan di Jabal Rahmah. Kami keluarga besar Al-Balad pagi ini mengunjungi Jabal Rahmah untuk mencari berkah dengan rasa mahabbah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Bismillah, inilah Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, sehingga menjadi sebuah mitos. Siapa yang datang ke sini, yang jomblo akan punya jodoh. Siapa yang perawan belum kawin-kawin, ke sini pulang kalau ada yang ngelamar pasti kawin. Semua itu adalah mitos. Hakikatnya adalah, maka gabungkanlah antara mitos itu dengan agama, maka insya Allah akan mencari berkah. Kita tawasul, tabarukan kepada tapak tilas Nabi Allah Adam, dengan bertawasul kepada Nabi Allah Muhammad, tawasul kepada Nabi Allah Adam, tawasul dengan para aulia-aulia Allah. Kita berdoa di sini, maka insya Allah, yang jomblo-jomblo taruh pasti akan mendapatkan jodohnya. Inilah dia Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, dan kami pun hati mengunjungi. Berkah Al-Balad, berkah.